Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kenny Rao dari channel Black Face Club. Sore ini cukup cerah. Saya ingin memulai latihan sore ini dengan Naira. Kemarin kita sudah lihat bagaimana saya melatih dia untuk grip dumbbell, dowel, dan untuk comfort position. Hari ini saya ingin berlatih melempar dumbbell, dia ambil, dia kembali, dan duduk di depan saya, lalu saya perintahkan out dan lain sebagainya. Ya, kita sebut nanti di IGP ini adalah retrieve on flat. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya melempar dumbbell, anjing saya kirim, saya mau melihat speed dia pergi, lalu diambil, dia kembali dengan cepat, dan saya berikan release di bawah selangkangan saya atau dengan cara seperti menyamping dan gimana. Seperti yang dimana di video saya yang berjudul Chase and Catch, inilah linknya. Anjing pergi dengan cepat, mengambil bola dan kembali dengan cepat. Ya, dumbbell yang saya gunakan untuk IGP 1 adalah 650 gram, IGP 1 1 kilo dan IGP 1 650 gram, IGP 2 1 kilo dan IGP 3 2 kilo. Baik, sekarang saya akan coba lagi, saya akan lempar. Anjing mengambil, tapi kali ini saya mau mencoba untuk comfort positionnya. Jika dia bagus, saya akan berikan reward. Jika mungkin ada miring sedikit atau seperti apa, saya akan coba perbaiki. Super, ya, good boy, ya, super, lats, out, lats, ya tadi buat saya speed pergi okay, cukup cepat untuk mengambil lumayan bagus, untuk speed kembali juga bagus, comfort positionnya sedikit agak miring, tapi saya masih bisa toleransi karena ini namanya latihan, nanti bisa kita perbaiki. Grip bagus, dia tidak chewing. Langsung saya berikan release signal supaya dia melepas dumbbell ini dan saya berikan reward. Nah, yang sekali lagi saya akan coba begitu dia kembali. Jika bagus, saya akan berikan perintah out, dia lepas, saya berikan reward. Dan jika anjing sudah paham dengan rutinitas ini, saya selalu memulai dengan posisi basic seperti ini, yang kita sebut basic position, di mana di ujian
dari posisi ini sudah mulai dihitung ya teman-teman ya. Jadi sebelum dumbbell dilempar di posisi seperti ini sudah dihitung oleh juri. Jadi di latihan saya biasakan menempatkan diri saya dan anjing saya di posisi basic position ini. Kecuali kalau misalkan di awal-awal latihan di mana kita tidak membutuhkan hal seperti ini. Setelah 3 kali lempar, buat saya cukup bagus. Lemparan pertama speednya oke, lemparan kedua speed oke, kembali oke, comfort position bagus, saya berikan reward. Yang ketiga speed oke, ambil oke, kembali oke, comfort position oke, tidak chewing, out oke, saya berikan release signal. Dan terakhir saya akan lempar sekali lagi, tapi saya tidak comfort position. Saya akan berikan release langsung bola kepada dia, itu untuk memotivasi anjing supaya tidak melulu. Yang ada di pikiran dia adalah ambil kembali comfort out. Lempar, ambil kembali comfort out. Jadi kita harus bisa mengacaknya. Dan di hari ini, di sore ini, seperti saya bilang, latihan itu tidak perlu terlalu lama. Jika yang 1, 2, 3 tadi sudah cukup bagus, saya akan akhiri untuk yang keempat kalinya dan selesai. Nah teman-teman, setelah pengulangan terakhir, cara dia mengambil dumbbell cukup bagus. Saya reward dia untuk speed kembalinya. Dan saya akhiri permainan ini. Ya. Latihan tidak perlu cukup terlalu lama. Jika memang kita rasa beberapa kali lemparan sudah cukup bagus, kita selesaikan, kita masukkan kandang. Mungkin jika ada waktu 1 jam dari sekarang kita akan latihan lagi atau besokan hari ya. Baik teman-teman, inilah sedikit latihan rutin saya setiap hari dengan Aira, permateri-permateri untuk Aira sekarang masih di bagian retrieve ya, baik itu flat dan lompat. Mungkin beberapa lama lagi saya mulai akan masuk ke sekali mode. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus dog sport Indonesia.